Ya, ini dia album Blackpink yang terbaru, Born Pink, ya, ini dia gambarnya. Baru sampai, ini gue beli dari YG, bukan dari YG sih, dari Weverse ya, dari Weverse. Dan di belakang ini ada track-tracknya, ada 8 track. Dimana yang 3 ya, 3 udah jadi MV, Pink Venom, Shoot Down, dan Ready for Love. Ini keluaran Weverse, ini yang versi black. Kayak gini, kameranya gue turunin dikit biar jelas. Langsung aja kita unboxing ya, isinya apa aja. Ya, ini perintilan-perintilannya di sini ya. Kita lihat belakangan. Ini dia ada semacam kayak barcode gitu nih kalau yang Weverse dapat. Terus ini juga isinya photocard. Ntar udah dimasukin ke dalam sini juga. Terus kita akan lihat. Terus ini kita juga dapat stiker, stiker Born Pink. Lalu dapat lirik. Ini dia kayak semacam lirik gitu sih. Lirik lagu ya, lirik lagu. Ini lalu ini ada disknya. Disknya taruh di paling belakang kayak gini disknya. Seperti biasa warna putih. Terus apalagi? Kita buka ini photobooknya. Ini photobooknya kayak gini. Isinya mantap ya isinya. Tuh. Kayak gini. Ya. Ini setiap versi beda ya untuk photobook. Jadi ini gue beli yang versi black. Si photobooknya auranya lebih gelap. Jadi terus kita lihat perintilannya. Perintilannya dapat siapa aja. Ini kita dapat kayak semacam postcard ya. Postcardnya dapat dua, ini dapat Jenny, lalu ini yang agak kecil dapat Rose. Terus photocardnya dapat Rose juga. Lalu kita dapat Polaroid, dapatnya si siapa Lisa. Lalu ya Polaroidnya dapat dua ya. Satu lagi si Rose juga. Ini juga Rose juga. Terus dari Weaver sendiri ngasih bonus ya, ini dia yang lebih ada baktetnya dapat Jisoo. Nah ini bisa kalian dapetin kalau kalian belinya di Weverse. Kalau yang versi lain nggak bakal dapet. Oke, gua akan kasih lihat footage-nya.